Kalian arsir. Terus. Nah, orangnya udah hilang di belakang. Oke, kita preview ya. Nah, kita lihat lagi. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? Oke, kali ini gue mau membahas tentang AI ya. Bagaimanakah cara menghilangkan objek di sebuah video? Nah, misalnya kalian membuat video itu terganggu dengan ada objek lain tampil di video kalian. Kalian bisa hilangkan dengan halus ya dan smooth. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Pertama-tama kalian buka browser kalian, terus kalian masuk ke app runwayml.com ya. Nah, seperti ini. Kalian daftar aja, ini gratis, free. Kalau sudah masuk ke tampilan seperti ini, kalian langsung aja ke video editor project ya. Nih, kalian klik ini, terus kalian pilih new project, terus kalian klik lagi video composite. Oke, setelah ini kebuka, kita langsung aja gini, kita tarik, kita drag ke website tadi, kita lepas di sini ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, prosesnya ini tergantung dari kecepatan internet kalian ya, kecepatan uploadnya. Kalian bisa lihat di sini nanti uploadingnya kecepatannya berapa. Oke, ini videonya gue percepat aja. Oke, ini uploadnya udah selesai. Kita langsung kalian pilih yang di samping sini ya, bawah ini. AI toolsnya kalian pilih yang inpainting ya. Kalian klik inpainting. Tinggal tunggu proses loadingnya. Nah, di sini kita bakalan pilih objeknya yang mau kita hilangkan atau kita hapus ya dari video ini ya. Kita bisa mulai dulu dari yang ini. Misalnya kita mau hapus yang di belakang. Belakang ini kan mengganggu nih. Dan arsir. Terus. Nah, orangnya udah hilang di belakang. Oke, kita preview ya. Nah, kita lihat lagi apakah ada yang masih tampil dari video yang tadi yang kita hapus tadi. Biar lebih smooth dan biar lebih halus ya. Oke, nah ini kan ada nih kakinya nih. Nah, ini ada orangnya. Kita hapus lagi. Pilih lagi, pilih. Biar benar-benar hilang ya objek ini ya. Oke. Masih ada ini. Bayangannya masih. Atau kita bisa juga naikin brush size-nya ya. Nah, biar lebih tebal. Kita preview lagi. Ini udah hilang nih, benar-benar hilang. Oke, udah hilang ya. Udah full hilang. Tuh, rapi, halus. Benar-benar hilang objeknya di belakang. Jadi kalau kalian menggunakan ini AI ini AI-nya sangat bagus sekali ya. Oke, nah hilang. Nah, sampai di situ muncul lagi karena kita harus brush lagi per frame ya. Oke, kalau udah selesai kalian ngebrush per frame ya, kalian tinggal save. Save-nya itu dengan cara export. Terus, nah kan karena ini free ataupun gratis, resolusinya itu cuman hanya bisa 720p ya, nggak bisa full HD. Full HD kan 1080p, atau menjadi 4K itu kalian harus upgrade ya. Tapi kalau menurut gue sih 720p itu udah lumayan bagus ya resolusi ataupun hasil videonya ya. Tinggal export, tinggal kalian pilih, sudah selesai. Kalian tinggal download, gampang sekali kan. Gitulah tutorial dari gua kali ini. Next video gua bakalan bahas tentang artificial intelligence ataupun AI, website AI lainnya. Kalau kalian punya saran ataupun mau request AI apa yang mau gua bahas next video, kalian tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa support gua dengan cara like, comment, and subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, gua dari Palevi Channel pamit undur diri dulu. Kalau mau kasih super thanks silakan ya bosku ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.